kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 22. Demikian dikatakan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita semua setuju kalau saya katakan bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita ini pasti kita mengalami banyak peristiwa atau banyak kejadian. Suka duka silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau mengakui, kalau kita mau jujur, tak jarang kesulitan yang satu belum kelar, sudah muncul kesulitan yang baru. Bahkan mungkin ada di antara kita hidupnya sedang tenang-tenang, sedang bahagia, tiba-tiba ada aja persoalan, pergumulan yang menimpa hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ingin kita menang, kita kuat ketika kita menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Kita ingin kuat, kita ingin bisa bertahan ketika kita mengalami beragam kesulitan, persoalan, pergumulan, penderitaan, apapun itu. Nah, namun Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa membuat kita bisa bertahan? Apa yang bisa membuat kita menang kuat ketika kita harus mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kita? Iya, betul sekali. Tidak lain tidak bukan, hanya Tuhanlah yang memampukan kita. Betul tidak? Betul sekali. Hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan kita, kita bisa bertahan hingga saat ini. Kita ada berada saat ini semata-mata hanya karena pertolongan dari Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan karena kepintaran kita. Bukan juga karena harta kekayaan yang kita miliki. Tetapi semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itu juga lah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita semua tahu bukan bagaimana pengalaman Rasul Paulus setelah dia dalam tanda petik ditangkap oleh Tuhan Yesus. Setelah Paulus menerima Kristus, setelah Paulus menerima perintah pengutusan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, banyak kesulitan yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami berbagai penderitaan. Dia tersiksa. Dia ditangkap, dikurung. Bahkan tidak hanya dikurung, tangan kakinya dibelenggu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Paulus kalah? Apakah Paulus menyerah? Apakah Paulus mundur? Lalu dia bilang, Tuhan berat sekali penderitaan ini. Lalu dia bilang, Tuhan aku gak jadi deh memberitakan Injil. Apakah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara? Ternyata tidak. Namun apa yang membuat Paulus bisa bertahan? Tidak lain tidak bukan, Paulus menyadari bagaimana Tuhan menolong dia. Kita lihat, walaupun Paulus berada dalam kurungan, tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap memberitakan Injil. Itu yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan hari ini. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus benar-benar menyadari bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, sumber kehidupannya. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita? Mari
Seperti Paulus, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita serahkan pekerjaan kita, harapan kita, pergumulan kita, bahkan penderitaan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menerima segala unek-unek kita. 7 hari dalam seminggu, 24 jam, Tuhan itu ready. Kapanpun kita mau datang kepadanya, kapanpun kita mau curhat kepada Tuhan, Tuhan itu selalu siap sedia mendengarkan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun penderitaan yang kita alami, apapun pergumulan kita, baik di rumah tangga kita, baik di tempat kita bekerja, di lingkungan kita tinggal, atau dimanapun kita berada, apapun itu kesulitan, pergumulan, penderitaan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan menolong kita. Karena percayalah, hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Sebab Dialah Allah yang Maha Kuasa, Dialah sumber pertolongan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, memang tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kesulitan. Tidak ada manusia di sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengalami pergumulan ataupun penderitaan. Dan tidak ada orang yang mau kalah. Tidak ada orang yang mau gagal ketika dia mengalami pergumulan, kesulitan apapun itu dalam hidupnya. Kami semua ingin menang. Kami semua ingin kuat. Kami semua ingin bertahan ketika penderitaan, kesulitan itu menghampiri hidup kami. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah yang dapat menolong kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, sebagaimana Paulus yang percaya dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan-Mu, bagaimana Paulus percaya bahwa dia bisa bertahan semuanya karena pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan kami. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu untuk menolong kami. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, berkati Tuhan. Berkati mereka dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Berkati dalam apapun yang menjadi cita-cita dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik yang terbaik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Apabila ada yang sedang berduka, tolong Tuhan kuatkan dan hiburkan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.